puasa emangnya kuat? Ya enggak. Kirain kuat. Ya kan belajar, mudah-mudahan kuat. Oh iya juga ya. Berdua puasa. Ya puasa dong. Kamu kenapa main sepatu roda, kan nanti capek loh. Bisa batal nanti. Kalau main sepatu roda mah gak bakal batal. Yang bikin batal itu minum sama makan. Emang iya gitu ya? Kalau dipikir-pikir iya sih. Kalau main sepatu roda mah gak bakal batal puasa. Iya juga ya. Kalau gitu, ayo kita main sepatu roda. Ayo. A few moments later. Dari tadi udah capek. Iya, aku juga, Mak. Yuk, kita pulang yuk. Ayo. Aduh, aku capek nih, jadi pengen minum. Iya, aku juga sama, haus. Ayo kita minum. Kan kita lagi puasa. Jangan kenceng-kenceng, aku juga tahu kita teh lagi puasa. Tapi kan kita gak kuat haus. Udahlah, kita minum aja yuk. Oh no. Aku di rumah punya boba. Boba, aku gak bisa. Kok gak bisa? Gak bisa nolak kalau boba. Ya udah, ayo kita sembunyi-sembunyi. Ayo. Aku main ke rumah Silpi. Hai. Kamu kemana aja? Tadi subuh gak kuliah. Aku ketiduran. Semalam abis jagain lilin. Hah? Oh, jadi kamu yang ngambil uang warga sini? Bukan maksud jagain lilin itu. Tapi aku bakarin bungkus buat makaroni. Buat dianterin ke warung-warung. Oh, kirain. Makanya jangan buruk sangka gitu. Oh no. Loh, kok kamu makan sih? Kan puasa. Iya, aku juga tahu ini teh puasa. Tapi kan aku malah lagi halangan. Wah, enak banget ya, kamu mah lagi halangan. Bisa makan sepuasnya. Aku jadi pengen. Aduh, aku haus nih, pengen minum. Kayaknya panas-panas gini enaknya minum boba deh. Wow. Hah? Boba? Aku kan di kulkas punya boba. Punya aku, punya adekku, sama ada dua lagi. Ya udah kalau gitu ayo kita minum boba. Ayo. Yuk. Loh, kok enggak ada bobanya? Pasti ada yang ngambil ini mah. Mungkin sama adik kamu. Ya udah yuk kita cari yuk. Yuk. Ayo kita minum. Ayo. Seger ya, udah main sepatu roda langsung minum boba. Iya, ayo kita cepet abisin.
Terus ini dua lagi gimana? Itu mah punya kakak aku. Nanti disimpan lagi ke kulkas. Kalian lagi pada ngapain? Waduh, ada kakak aku. Waduh, gimana dong ketahuan? Gak pada puasa, kirain teh puasa, nanti bilangin lo sama bunda. Jangan. Please jangan dibilangin, aku gak kuat, abis main sepatu roda capek, haus. Bilangin, biar kapok. Iya, nanti kakak bilangin loh. Tapi kalau gak mau dibilangin, ada syaratnya. Huh? Apa syaratnya? Beliin kakak baju lebaran pakai uang dede. Huh? Ya udah. Udah minum bobanya, sekarang mah puasa lagi. Kalian teh belajar puasanya harus bener. Ya kak. Udah deh, sekarang mah kalian istirahat sana. Iya. Cepet. Nah, sekarang giliran kita. Huh? Seger. Nanti ketahuan. Enak banget ya? Iya, seger banget. Iya. Tahuan kita. Seenaknya aja nah, nasehatin adek, kakaknya sendiri batal puasa. Aku bilangin bunda loh. Huh? Jangan bilangin bunda, Dek. Kalau gak mau dibilangin, perjanjian beli baju lebaran batal. Oke, Dek. Kita batalkan, tapi janji ya jangan bilangin bunda. Ya. Ya, kirain teh gak ketahuan. Ayo kita minum. Ayo kita minum. Ayo.